Kebeneran abang di sini. Baru aku mau nyamperin ke rumah, bang. Ada apaan, Bu? Nyariin mulu dari kemarin. Biasa, bang. Wifi-nya error lagi tuh. Aneh banget sih, Bu. Perasaan wifi ibu error mulu. Yang lain mah nggak pernah ada komplain tuh. Ibu anu kali hancur-hancurin wifi-nya apa gimana? Ya ngapain saya ngancur-ngancurin wifi, bang? Kurang kerjaan banget. Abang nggak jelas deh, ah. Ya tuh lagian orang-orang yang lain mah nggak pada komplain, Bu. Nggak ada yang ini. Ibu dari kemarin wifi error. Ibu kalau wifi-nya error ngomel-ngomel terus. Tapi ibu sendiri bayarnya nunggak mulu. Gimana sih? Ih, nunggak gimana sih, bang? Kayak saya udah bayar dari 5 bulan lalu. Nah iya itu kan nunggak. Bayar 5 bulan yang lalu, terus yang 4 bulannya lagi apa kalau bukan nunggak coba? Ya kan nanti bang, bukan nunggak. Nah sama aja bu. Ah udah ya nanti terus saya benerin. Ganggu mulu ini lagi benerin nih, saya setrum nih. Ih abang masa cantik-cantik gini mau disetrum sih? Nanti cantiknya hilang. Udah buruan benerin wifi saya ya. Ya udah nanti saya benerin deh, tapi kalau udah bener wifi-nya bayar ya. Iya insya Allah, nanti kalau ada rezekinya juga saya bayar. Hei insya Allah saya aja buru-buru benerinnya. Udah buruan ya. Yaudah iya. Saya pulang nih. Iya dari tadi kayak mau banget. Dan biasaan ibu-ibu wifi-nya error ngomel-ngomel, tapi bayarnya nunggak mulu. Lama-lama dicabut juga tuh wifi-nya. Dasar tukang wifi. Orang baru gue nunggak 4 bulan. Belum 2 tahun. Gak tahu apa kalau misalkan gue nunggak mulu. Aduh, Assalamualaikum mas. Kenapa sih dok? Tumben. Ini ada apaan? Wifi-nya Bu Andra error lagi katanya bos. Tolong benerin dulu dah. Aduh, error lagi. Iya, perasaan wifi orang mah enggak, wifi dia terus yang error mah. Nah, apa sih itu orangnya? Yang lain lancar-lancar aja. Juga bingung bos, apa digigitin kalau yang aja ya kabarnya ya? Nah, jangan digeregotin dia. Kalau nggak punya duit, kita lapor digeregotin kabar. Iya kali ya. Tadi aja saya lagi benerin yang di rumah belakang itu dia datang ngomel-ngomel wifi saya error. Kata saya ibu aja bayar yang nggak mulu, kan bingung bos. Kita cabut aja wifinya. Kita jangan dulu, kasihan. Ini dia udah nunggak, udah wifi-nya error, ribet banget hidupnya. Ini jauh ya, yang lain juga nunggak. Nah, apa dia? Gimana nih? Ya, saya sudah bilang nanti kalau wifi-nya udah benar bayar ya kata saya. Kan dia 4 bulan tuh nunggak. Iya benar ya. Jadi ntar lihat dulu kan kalau sekiranya ini kita cabut aja lah. Jangan tuman tuh. Ngomongnya kan enteng banget, alah baru dia 4 bulan, 4 bulan baru. Iya, dia mah emang apa aja ngegampangin kalau dia mah. Iya. Ah, cuma gitu doang. Udah bos, saya kan masih banyak yang belum dibenerin nih ya. Itu yang di bagian belakang. Oh yaudah ya. Kita benerin lah punya dia, jangan dicabut dulu. Dia makan tuh sendiri orang tersinggungan gitu. Panasan orang cepet naik. Iya bos, nanti ya. Bos benerin ya, saya ya. Belum bisa soalnya. Yaudah bos, saya lanjut lagi ya. Oke. Aduh, wifi dia lagi. Yang lain mah, perasaan lancar-lancar aja. Tuh kan, mau selfie aja susah bawa wifi error. Orang mau pakai efek IG aja nggak kebuka-buka, jadi burik kan? Bu. Iya, masuk pak. Oh iya. Gimana bu? Apa sih yang rusak lagi? Aduh, saya pusing punya ibu tuh. Iya, wifi-nya error mulu. Kenapa ya punya saya? Perasaan punya ibu doang deh, yang lain mah enggak ini. Makanya kalau bener yang bener pak, apa ah? Masa sehari enggak? Kalau yang lain mah bayarnya juga lancar, wifi-nya juga lancar. Kalau punya ibu enggak, belibet. Bayarnya nunggak, wifi-nya error melulu. Jangan ibu juga error ini. Saya juga nggak kepengen bayar nunggak itu pak. Namanya rezeki orang kan beda-beda. Ya makanya bu, biar semuanya lancar, ibu jangan banyak nunggak. Apa hubungannya sih bang sama bayar nunggak wifi error? Kok masih nanya apa hubungannya? Ya sekarang kan kalau bayarnya lancar, atau wifi ibu kan nggak error. Lah mana saya tahu? Kok bisa gitu? Jangan-jangan abang kali yang bikin error wifi saya? Atau ngapain bu? Saya bikin error wifi ibu. Jangan-jangan ibu grogotin itu kabelnya tuh. Sama setrum itu, terjontor bibirnya itu. Mana ada saya grogotin kabel. Kalau grogotin abang, boleh deh. Raw. Wih, nggak mau saya kalau gitu mah. Yaudah saya benerin dulu deh wifi-nya deh. Heran saya tuh, wifi ibu doang nih banyak masalah mulu. Pusing saya. Ya udah ya bang, sono benerin dulu. Yaudah. Buruan. Gimana bang, apanya? Ih, baru juga nyampe ada apanya-apanya. Tunggu dulu apa? Baru mau dibenerin, sabar apa sabar? Sabar ibu-ibu. Ini ibu-ibu rempong nih. Ih, aku kan cuma nanya. Apa salahnya sih nanya? Ya nanyanya nggak kira-kira, beb. Pegang aja belum, baru dia pegang bener apa enggak. Gimana sih? Bener. Dia berisik kan? Abang kirain nggak dengar, perasaan bisik-bisik saya ngomong. Ya punya kopi bisa aja bu. Ah, ibu suara ibu kan kenceng, nyaring begini, garing. Padahal udah volumenya udah paling kecil ini tuh. Ah emang udah kebiasaan emang mama ini nih. Gimana bang? Udah belum? Udah tuh. Boleh dicoba tuh. Coba wifi-nya. Iya coba pakai IG. Oh, udah banyak banget kan? Tadi sebenarnya saya cuma bercanda bu, ngegrogotin kabel itu. Bener kabelnya udah kayak digigit tikus itu mah. Iya bang, tikus kayak ngegrogotin masa iya saya doyan kabel. Bagian kabel begitu, pada lepas nggak jelas begitu. Yang lain mah jarang-jarang bu, paling putus sudah. Kalau ibu enggak, para gompal gitu. Bu. Iya. Apa sih bang? Ini kan wifi udah nyala jadinya nih lagi balas-balesin chat dari orang. Bukan didengerin dulu, saya ngomongnya wifi udah lancar belum? Udah sih ini, tapi kok masih kayak agak nge-lag bang? Kok masih nge-lag sih? Itu udah bener wifi-nya udah. Masih nge-lag. Coba sini lihat HP-nya coba. Nih. Ya ampun bu. Ini mah bukan wifi saya bu, ini HP ibu emang error. Gimana sih bu? Ibu cek dulu yang benar apa? Oh gitu ya bang, saya pikir wifi-nya itu mah HP-nya udah butut, udah harus ganti. Orang mah udah pada bagus HP-nya. Iya wifi, udah gitu wifi jadul. Udah jatuhnya aja 5 kali bang, gimana nggak error nih HP ya? Makanya ganti udah, itu sekarang mah banyak Android yang bagus-bagus, ibu aja ketinggalan. Ya udah beliin apa bang? Ih, malah minta beliin sama saya. Nah, udah sekarang gini aja nah. Itu upahnya tuh benerin saya tadi, benerin kabel tuh. Bang, kalau upahnya nanti sekalian aja kalau bayar wifi ya bang. Bisa kan? Hah, nyesel saya kalau begini mah nih. Kalau tahu begini mah saya tidur mendingan di rumah. Bayar wifi gimana ibu urusannya sih? Hah, kalau begini mah saya cabut aja wifi-nya dah. Ribet banget sih ibu. Saya cabut ya? Ih bang, jangan bang, mohon aku mah jangan jadi cabut, beneran bang. Lagian ibu ribet banget gara-gara ibu saya nih. Waktu saya kebuang ini, aturan saya mau bisnis apa, aku urusan gak jelas begini nih. Bang, saya mohon jadi cabut ya bang ya. Pokoknya aku janji nanti aku lunasin deh bang, aku nyari uang dulu ya.